Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak hari ini? Cikgu harap semua murid-murid dalam keadaan sihat-sihat sahaja. InsyaAllah, amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita berjumpa sesi PDPR pada petang ini bagi mata pelajaran pendidikan tilawah Al-Quran darjah 2. Okey, baiklah anak-anak. Anak-anak boleh buka kitab Al-Quran, kitab sekolah tu lah, kitab Al-Quran. Awak boleh buka muka surat 17. Pastikan dah ada wuduk lah, sebelum mengaji kena ada wuduk, okay. Sebab kita nak mengaji kan, nak menyentuh kitab Al-Quran pun kita kena ada adab lah. Baiklah, okay, hari ini kita akan sambung insyaAllah surah Yunus. Itu awak dah baca sampai ayat 64. Okey, hari ini kita akan sambung ayat 65 hingga 66 sahaja. Okey, 65 pada wala ni lah. Okey, hingga ayat 66 sahajalah untuk hari ini. Okey, boleh? Okey, mula-mula boleh ikutlah sama-sama dengan saya lah baca. Okey, baik. Kita mulakan insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون رسول صدق الله العلي العظيم. Baiklah anak-anak. Okey, awak boleh cubalah ikut berulang kali dengan insya-Allah awak boleh baca dengan baik. Okey. Cukuplah sekadar untuk hari ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.